Sudah 2 minggu warga Binjai sulit mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg. Di agen penjualan gas per tabung isi 3 kg tetap dijual dengan harga normal Rp16.000. Namun harga berbeda ketika masyarakat membeli di tingkat pengecer. 2 minggu nih bang, payah kali bang. Payah nyari gas? Ya, kan mana-mana nyari ya. Harga mahal. Harga mahal. Jadi kisaran harga berapa kalau pun beli? 24, 25, 20. Kalau di sini tetap 16. Ya. Jadi kalau dapat di eceran kecil 20-an ya, lebih. Ya. Kalau nggak ada bang, alternatifnya apa jadinya warga? Ya, nggak tahu lah, cari cara lain. Berkurangnya pasokan tabung gas dari pihak Pertamina tak dapat memenuhi tingginya permintaan masyarakat Binjai. Ya sekarang situ masuk langsung habis gitu loh. Nah, karena kita jualan kan nggak menunjuk-nunjuk kakak lagi. Namanya semua kan tuh masyarakat. Jadi pada saat masuk ya disebar habis. Jadi masuk terakhir ini kapan? Masuk terakhir ini udah dua minggu apa gimana? Pokoknya sulit-sulitnya ini 2 mingguan ini. Karena kelangkaan gas, ada warga yang memilih untuk mencari tabung gas hingga keluar kota Binjai.